Selamat pagi semua. Jehova menyenangkan kehidupan. Bapak Mama, saudara-saudari, bapak sekalian yang terkasih dalam Kristus. Garibaldi seorang pejuang utama. Sebelum membawa pasukannya ke medan pertempuran, di hadapan pasukannya ia memberi semangat kepada mereka. Hari ini saya tidak akan menawarkan kepada kalian tentang rumah, tentang rasa nyaman, tentang kebahagiaan. Tetapi hari ini saya menawarkan kepada kalian penderitaan, kehausan, kelaparan, rasa sakit, dan kematian, supaya setiap orang tahu bagaimana dia mencintai dirinya dengan hatinya, bukan dengan bibirnya. Bapak Mama, saudara-saudara, umat Allah sekalian yang terkasih dalam Kristus, pengalaman medis menunjukkan
seketika itu pula dia membiarkan dirinya direbut dan bahkan pikirannya direbut oleh iblis yang melarang Yesus supaya tidak boleh melewati jalan itu. Kita sekarang yang seringkali mengakui iman kita hanya sebatas pengakuan di mulut. Maka orang mengatakan demikian, hati berbicara, mulut mengakui, tetapi perbuatan yang berbahasa. Dan inilah yang dinyatakan oleh Rasul Yakobus. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tunjukkan Tuhan menginginkan supaya kita memenangkan kehidupan kita
dengan pengakuan kita yang mendalam, bukan sekedar manis di bibir, tetapi terwujud di dalam kata-kata dan perbuatan kita. Semoga Tuhan.